Bismillahirrahmanirrahim. Awas, jangan sakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ayah bunda beliau berada di neraka karena itu mengundang murka Allah. Orang tua adalah manusia yang paling dicintai oleh anak-anaknya. Setiap anak yang baik pasti sangat sayang dan cinta kepada orang tuanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat sayang dan cinta kepada ayah bundanya. Maka jangan sakiti Rasulullah dengan mengatakan orang tua beliau berada di neraka. Dalam akidah halus sunnah wal jamaah, ayah bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berada di neraka. Alasannya adalah pertama, ayah bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang hidup di zaman fatrah manusia yang hidup di zaman fatrah tidak dibebani hukum dan tidak dimasukkan ke dalam neraka walaupun mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar menghidupkan Kedua orang tuanya, maka Allah pun menghidupkan kedua orang tua beliau. Lalu, keduanya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mematikan kembali keduanya. Berdasarkan hadis ini, ayah bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul iman yang berhak mendapatkan surga, berkata sebahagian ulama. Ada orang bertanya kepada Qadhi Abu Bakar Ibni Arabi yang merupakan salah seorang ulama besar bermazhab maliki mengenai seseorang yang berkata bahawa ayah bunda Nabi berada di neraka. Beliau menjawab bahawa orang tersebut dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 57 Innalazina yuzuna Allah wa Rasulah, lanahum fi wal akhirah, wa adalahum masabam muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Bukankah mengatakan Orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli neraka adalah perbuatan yang paling menyakitkan beliau bahkan tidak ada perbuatan lain yang lebih menyakiti beliau daripada perkataan ini. Ibnu Munzir dan ulama-ulama lainnya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah beliau berkata Telah datang Sabi'ah anak perempuan Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang berkata engkau anak dari kayu bakar api neraka maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat marah lantas beliau berkata ma balu akwamin yuzunani fi qarabati wa man azani faqad azallah bagaimanakah keadaan kaum yang menyakiti aku dalam hal kerabatku barang siapa menyakiti aku maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dalam masalah ini Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menyusun beberapa karangan yang berhubungan dengan selamatnya kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau. Wallahu a'lam bisawab walhamdulillahirabbil alamin.